sop buntut, sop dudu buntut. Asik. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Nah teman-teman, kali ini saya berada di sampingnya kolam renang, sambilnya Kamal Hotel, yaitu di Hotel Premier Place Surabaya, di airport teman-teman ya, di dekatnya airport atau bandar udara Juanda. Jadi saya lagi nge-review sini. Jadi kemarin itu banyak yang tanya, Mas Niko, kalau misalkan mendarat pesawat di Juanda itu nginep di mana ya? Nah ini adalah salah satu hotel rekomendasi dari saya. Jadi hotelnya dekat dengan bandara, sekitar mungkin 5-10 menit, dan juga dekat dengan kota Surabaya. Buat teman-teman yang penasaran, langsung simak videonya bareng-bareng. Acek ibrot, aku lagi pesen mangan rek-rek. Nah teman-teman, videonya kita mulai dari sini ya. Ini di depannya Premier Place Hotel yang ada di Jalan Juanda, daerah Juanda teman-teman. Jadi kalau ke sana itu ke arah Bandar Udara Juanda. Dari sini mungkin kisaran sekitar 3 km ya, 5-10 menit lah. Kalau ke arah sebaliknya, ke arah sana itu ke arah Aloha atau ke arah Waru, ke arah Surabaya. Sekarang kita masuk. Untuk parkirnya sendiri, dia sudah disediakan di outdoor di depan sini, sama ada di basement teman-teman. Tapi kebetulan saya parkir ada di sini, di bawah sini ya, depan sini. Sekarang kita masuk. Oh, sini nggak boleh, ini pintu keluar ya. Kita masuk lewat sini saja. Luar biasa. Ini malam hari, sekitar habis maghrib teman-teman, pulang kerja, saya langsung mampir ke sini. Nginep di sini, kerja nginep di hotel. Udah beberapa kali sih saya di sini. Oke, sekarang kita masuk lewat sini. Welcome to Premier Place. Kita akan coba lihat untuk lobbynya seperti apa. Lawangnya gede banget ya ini ya. Untuk pintunya sangat gede banget. Kita sudah berada di lobbynya. Jadi kita coba lihat di sini juga sudah ada sofa, ruangannya bersih, gede, tinggi, dan ada lampunya juga. Nah, di sana kalau misalkan teman-teman mau check-in, ada di sana ya. Di sini itu ada restorannya. Ini suasana yang ada di lobby. Ini juga ada miniatur-miniatur hiasan pesawat teman-teman, karena memang di areanya Bandar Udara Juanda. Nah, kita coba lihat kamarnya dulu ya. Kita review kamarnya, habis itu kita akan coba makan malam di sini. Jadi untuk restonya sendiri ini buka teman-teman, ada ala carte sama ada buffet juga. Nanti kita akan coba makan, kita lihat menunya seperti apa. Nanti sarapannya juga di sini. Jadi di sini untuk restonya sendiri dia ada model outdoor sama ada indoor. Kalau yang di sini itu indoornya. Oh, indoor kalau misalkan teman-teman nggak pengen kena angin malam, nah, karena makan malam ya, itu indoornya di sini. Kalau outdoornya ada di luar sini. Tepatnya outdoornya itu di dekatnya kolam renang teman-teman. Kita bisa keluar di sini. Ini outdoornya, suasananya seperti ini. Tuh, ono dodolan mie juga, rek. Nge Indomie. Nih, ini suasana sini ada kolamnya juga. Bisa santai-santai, bisa kerja. Nih, di sini juga bisa. Tuh, sini kolam renangnya ada di sini. Jadi, teman-teman bisa lah makan sambil berenang. Yo, enggak sih, makan sambil melihat yang berenang. Nih, ini kolam renangnya. Besok pagi kita akan coba santai-santai di sini ya. Kamar saya ada di dekatnya sana. Jadi kamar yang saya inapi aksesnya langsung menuju ke kolam renang. Ini luar biasa. Sekarang kita akan coba makan malam. Kita akan coba lihat menunya seperti apa. Harga geledek nyambar lagi di online Tiketweek. Nikmati diskon hingga 55% untuk banyak pilihan hotel di dalam dan luar negeri dari extraket.com. Plus jangan lupa pakai kode promo aku yaitu Niko500K buat dapetin ekstra diskon Rp600.000. Sambar tiketmu sekarang di jam geledek mulai dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Sambar tiketmu sekarang. Nah teman-teman, kali ini kita coba menginap dan review salah satu penginapan yang dekat dengan Bandara Juanda Surabaya, yaitu Premier Place Surabaya Airport. Sebelum lanjut reviewnya, saya ingin kasih informasi kalau kemarin itu saya pesan hotel ini lewat aplikasi tiket.com. Saya pilih kamar Queen Suite with Pool View dengan harga Rp880.000. Saya belinya pakai kode promo Niko500K, jadi dapat potongan harga dan cukup bayar Rp800.000-an. Super termurah kan potongannya? Tunggu apa lagi? Sambar tiketmu sekarang! Oke teman-teman, sekarang kita akan coba lihat kamarnya ya. Saya akan menjadi hobi. Sekarang kita akan menuju ke dua kamar. Nah ini ada lorongnya teman-teman. Jadi di kanan kiri ini adalah banyak kamar. Ini nanti kita akan coba lihat kamar nomor 205 dan kamar nomor 204. Sekarang kita masuk dulu yang di kamar 204.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wah. Oke, jadi ini adalah salah satu hotel recommended atau rekomendasi saya kalau misalkan teman-teman lagi berada di Surabaya atau Sidoarjo atau tepatnya kalau misalkan dari bandara, Bandara Udara Juanda ya. Ini sangat dekat sekali, mungkin sekitar 3 km ke Bandara Udara Juanda. Sekarang kita akan coba lihat ya fasilitasnya apa saja yang ada di kamar ini. Untuk tipe kamarnya saya tuliskan dalam video ini, teman-teman. Pertama kita masuk, disediakan kaca yang tinggi, besar. Ada lampunya juga dan juga sudah ada hair dryer. Jadi kalau mau mengeringkan rambut sudah siap, teman-teman. Kamarnya seperti ini, kamarnya standar. Untuk tipenya ada di dalam video ini. Kasurnya gede, ini tipe yang satu bed ya, yang king. Terus kemudian di kasurnya juga sudah ada hiasan-hiasan, ada nakasnya dua, meja kecil dua, ada teleponnya, ada colokan listrik paling penting itu. Terus kemudian ada lampunya. Terus kemudian di sisi sebelah sini ini ada gantungan. Gantungan pakaian sama ada bantal cadangan tuh dua dan juga ada brankasnya. Selain itu juga ada kulkas kecil nih di sini, ada kulkas kecil. Ada makanan erek sama ada sendal. Mantap. Sini juga ada hiasan. Terus kemudian di depan kasur itu langsung ada meja kecil, ada kursinya dan juga ada TV. Teman-teman bisa langsung lihat. Yang keren teman-teman di sini tuh, ini ada sugeng rawuh welcome to Premier Palace Juanda Surabaya Hotel. Niko Daniel, terima kasih kepada Premier Plus Juanda yang sudah mengizinkan saya untuk mereview hotel ini. Oke, kita lanjut. Di sini ada colokan listrik 2 dan yang paling keren ini teman-teman, sudah disediakan colokan HDMI. Jadi, kalau teman-teman main laptop, bisa langsung disambungkan ke dalam TV ini dan juga ada colokan USB. Kalau mau room service, bisa langsung scan barcode di sini. Oke, selain itu di sini juga ada sofanya juga. Bisa untuk tidur juga ya, sofa bed. Lumayan panjang juga, dan yang paling penting ini adalah kamarnya itu dia pemandangannya adalah kolam renang nih. Please keep the door closed to avoid any insect. Jadi usahakan pintu ini selalu tertutup ya, biar nggak ada serangga-serangga masuk. Ini kalau misalkan kita lihat dari sini, besok pagi aja kita lihat kolamnya teman-teman, tapi ini tak lihatkan dari sini dulu ya, dari kamar sebentar. Ini suasana asli soalnya nih, sore hari sekitar 6:30 PM nih, suasananya mau mantap banget nih. Ini suasana malam Bali, teman-teman. Kalau misalkan mau nongkrong-nongkrong, cangkruan di pinggir kolam renang itu bisa. Nih, besok pagi kita akan coba renang di sini ya. Kita akan coba lihat pemandangan sama suasana di sore hari. Oke, setelah itu kita lanjut. Yang belum kita lihat adalah kamar mandinya. Kita coba lihat kamar mandinya sebersih apa. Yuk, kita coba lihat. Ini AC-nya sentral ya di sini. Wih, ini adalah kamar mandinya. Sudah disediakan wastafel, kaca gede banget. Ada sabunnya juga, peralatan mandi, ada handuknya juga. Di sini saya sukanya ini adalah dia dibagi dua teman-teman, jadi kering sama basah ya. Jadi untuk klosetnya, WC duduknya dia kering. Untuk yang tempat mandi pakai shower itu dia di basah, sudah ada tutup kacanya. Ini saya, kebetulan saya juga pulang kerja teman-teman, jadi nginep di sini, wah santai-santai lah. Sekarang kita akan lanjut ke kamar kedua, di kamar nomor 205. Oke, sekarang kita lanjut ke kamar 205. Oke. Kebetulan saya ada dua kamar teman-teman ini ya. Oke, kalau di sini memang view-nya bukan view kolam renang, tapi kita akan coba lihat ya, bisa jadi referensi buat teman-teman nanti kalau misalkan lagi nginep di sini. Ini yang kamar ini, tipenya seperti apa? Saya tuliskan di dalam video. Untuk kamarnya sama, ada kacanya juga, ukurannya juga kurang lebih sama ya. Untuk fasilitasnya di kamar ini juga sama. Terus kemudian di sini juga ada lemari, brankas, kulkas dan bantal. Ada telepon juga, sama ini. Layoutnya juga sama, ukurannya juga sama. Cuma bedanya ada di sini, teman-teman ya. Ini ada sofanya juga. Bedanya ada di sini. Kalau di sini itu dia bukan pemandangan kolam renang. Nah, tapi ke belakang ya, pemandangan tembok. Jadi ini harganya tentunya beda, teman-teman. Jadi kelasnya lebih tinggian yang tadi. Karena bisa langsung aksesnya ke kolam renang. Kalau di kamar mandinya, kita lihat. Nih, sama. Kamar mandinya juga sama. Nih. Tuh kan sama, dia juga dipisah juga untuk basah sama untuk yang kering. Nih, luar biasa. Oke. Untuk harganya sendiri teman-teman bisa langsung buka aplikasi tiket.com. Jadi pakai kode promo Niko500K biar dapat potongan sampai dengan Rp500.000. Kalau teman-teman bosen di dalam kamar, mau keluar santai-santai, itu saya contohkan ya. Nih, di sini. Wih, kita langsung keluar. Kita bisa duduk-duduk santai di sini, teman-teman. Nah, duduk santai di sini. Sambil nongkrong-nongkrong, pesen kopi, pesen minuman di sana juga bisa, karena di sana itu kafenya teman-teman, rumah makannya ya, restonya.
restonya ada di sana, jadi kita bisa santai-santai di sini, terus kemudian melihat pemandangan kolam. Nah ini kalau di sini itu kolamnya untuk anak kecil kalau saya lihat ya, untuk dalamnya dia juga nggak begitu dalam, yang di sini untuk yang dalam, ini lagi proses dibersihkan. Karena memang untuk hotel ini lokasinya itu di dekat dengan bandara, jadi di kawasan Bandar Udara Juanda teman-teman, yang ada di Sidoarjo Surabaya ya. Jadi di sini juga ada fasilitas kendaraan untuk antar jemput ke bandara. Jadi misalkan teman-teman itu mau menginap di sini, turun dari pesawat ke bandara itu bisa langsung kontak hotel yang sini, nanti ada antar jemputnya teman-teman. Untuk antarnya sendiri dari hotel menuju ke bandara itu setiap 1 jam sekali. Dan untuk jamnya juga itu menyesuaikan dari jadwal penerbangan pesawat dari teman-teman semua. Kalau misalkan nanti pesawat jam 5, jadi kita berangkat dari sini mungkin jam 3. Karena dekat teman-teman ya, sekitar 3 km, kalau dari sini mungkin sekitar 5 sampai 10 menit saja, baik itu ke terminal 2 maupun ke terminal 1. Nah, alhamdulillah sudah datang teman-teman, pesanan saya iga bakar. Kita akan coba makan di sini sambil akan saya ceritakan ya. Jadi suasana yang ada di sini. Untuk udaranya sendiri khasnya Surabaya, panas agak lengket lembab seperti itu ya teman-teman ya. Pliket-pliket seperti apa gitu, tapi kan di dalam ada AC-nya. Ini karena masih kawasan perbatasan Surabaya Sidoarjo. Jadi kebetulan untuk Juandanya sendiri itu berada di Sidoarjo ya. Tapi biasanya nyebutnya Bandar Udara Surabaya, tapi sebenarnya di Sidoarjo. Tapi enggak masalah, kita ke kota Surabaya dari sini paling 5 menit. Nah, untuk jalurnya sendiri gampang banget teman-teman. Dari Juanda itu ke sini tadi sudah tak sebutkan, ke terminal Bungurasih pun juga dekat, paling dari sini sekitar 5 menit, 5 sampai 10 menit. Ya 5 menit lah. Terus kemudian untuk fasilitas hotelnya seperti atas sampaikan tadi, itu ada jemputan bandara, jadi free ya, nggak usah bayar lagi. Itu sesuai dengan jadwal pesawat sama 1 jam lah, rentang waktu 1 jam. Terus kemudian teman-teman bisa langsung booking atau pesan hotel ini lewat aplikasi tiket.com. Jangan lupa kalau misalkan pakai aplikasi tiket.com itu selalu pakai kode promo dari saya Niko500k biar dapat potongan sampai dengan 500.000 rupiah. Jadi enak teman-teman, ada potongan, nanti potongannya bisa buat makan, bisa buat jajan, dan bisa buat beli-beli yang lainnya. Sekarang ini tak coba dulu, bismillahirrahmanirrahim, sambelnya pedes aja, lumayan sih karena saya sebenarnya suka pedes tapi nggak kuat pedes teman-teman. Nah, teman-teman kalau misalkan makan di sini ya, itu selain menikmati udara alam, itu teman-teman juga bisa keceh main air. Terus kemudian bisa santai-santai, mungkin yang hobinya kerja, pedes teman-teman, tapi enak. Yang hobinya kerja itu bisa ambil santai-santai di sini. Yang paling enak itu adalah karena restonya itu buka 24 jam. Jadi kapanpun kalau misalkan teman-teman lapar itu bisa langsung ke resto, bisa telepon, bisa ke sana juga. Ini saya tak makan dulu. Nanti akan saya coba lihatkan suasana di pagi hari. Cekiprot. Selamat pagi teman-teman semua. Wah, ini pagi hari jam 5 teman-teman. Ternyata jam 5 suasananya sudah terang kayak gini. Puh, Masya Allah keren. Ini kolam renangnya teman-teman. Kalau misalkan kita lihat di pagi hari kayak gini ya. Nih, bersih. Terus kemudian airnya bersih. Ini yang dalam. Sana lumayan panjang juga. Kalau misalkan teman-teman ingin berenang yang jauh lumayan. Yang di situ pendek itu. Nah, pendek kecil ya untuk anak-anak sih. Luar biasa ya. Sekarang kita coba ke sana. Kita coba lihat di sana ada apa? Oh, kayak ada taman, teman-teman. Di sini ya. Kayak ada taman dan juga bisa dipakai untuk santai-santai juga di sana ya. Sana ada meja-mejanya juga, ada taman, ada lampu-lampunya juga ternyata. Tadi malam kita nggak sempat sana ya. Nah, itu pesawatnya teman-teman. Tuh, ada pesawat terbang. Tuh, ada pesawat terbang di sana. Nih, suasananya seperti ini untuk di pagi hari. Habis ini saya mau mandi dulu. Habis mandi nanti kita akan coba lihat makan sarapan menunya apa aja. Luar biasa rek. Enak iki. Dekat dengan bandara. Bisa melihat pesawat terbang. Sekarang kita akan sarapan breakfast sebelum berangkat kerja, teman-teman. Sarapannya di sini ya. Udah siap katanya 6:30 udah siap. Nih, tunjukkan suasana itu udah ada yang sarapan juga itu. Sana. Luar biasa. Mantap. Cedekane iso ya.
Wah, selamat pagi lagi teman-teman. Ini saya udah mau sarapan, tapi sarapan saya itu sarapan simple ya. Nasi sedikit, sayur sama lauk. Jadi untuk restoran sendiri dia ada 2 atau 3 tempat ya. Yang pertama adalah di outdoor ini, sampingnya dengan kolam-kolam air. Kemudian ada di dekatnya kolam renang, pemandangan kolam renang, sama satu lagi di indoor teman-teman. Kayak ada model barnya juga. Jadi untuk sarapan sendiri dia standar kayak seperti hotel-hotel seperti biasa ya. Jadi kita ngambil sendiri prasmanan, terus kemudian tinggal kita menyesuaikan tempatnya aja di mana. Untuk menunya juga standar tadi, ada sayur, ada mie soun, terus kemudian tempatnya yang di dalam juga cozy, enak, nyaman, dan yang paling penting pelayannya ramah teman-teman. Oke, saya tak sarapan dulu karena ini sudah jam 6 dan ini merupakan salah satu hotel dengan buka sarapan itu lebih pagi. Biasanya sarapan itu kan ada hotel itu jam 7, setengah 7 atau jam 6 teman-teman ya, paling pagi. Kalau ini tadi setengah 6 sudah siap. Karena mungkin menyediakan untuk yang mau flight pagi kali ya. Mungkin ya teman-teman. Karena restorannya sendiri 24 jam. Oke, saya sarapan dulu buat teman-teman yang ingin menginap di hotel ini atau mau menginap di hotel manapun, langsung buka aplikasi tiket.com dan jangan lupa pakai kode promo Niko500K biar dapat potongan 500 biar dapat potongan sampai dengan 500.000 rupiah. Biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Niko Channel. Ceki brot.